What's up, Basketball Fans? Balik bareng gue Ricky Padilla. Malam ini gue ada mixtape highlights lagi nih dari seorang pemain yang menurut gue adalah salah satu shooter terbaik di Liga Mahasiswa, yaitu Muhammad Arigi. Gue yakin kebanyakan dari kalian pasti udah kenal Arigi ini siapa, highlightsnya cukup banyak di channel gue. Tapi bagi yang belum tahu, Arigi ini adalah seorang pemain basket dari Universitas Pelita Harapan. Posisinya adalah shooting guard. Dia pernah membela tim nasional junior juga yang waktu itu namanya Indonesia Warriors. Arigi game-nya menurut gue cukup komplit. Nah, di highlights ini kalian bisa lihat tembakannya dia. Wah, tembakan 3 point-nya sih mematikan sekali. Tapi selain itu juga dia kalau lagi fast break, finishing-nya juga cukup kuat. Dan juga playmaking skills-nya not bad menurut gue. Tapi yang lebih penting adalah attitude-nya anak ini sangat bagus banget. Menurut gue pekerja keras, humble. Dia walaupun sedikit undersized di posisinya dia, tapi dia mainnya nyalinya sih gila banget. Nah, yang kurang dari highlight sini hanyalah tembakan Arigi saat buzzer beater ya di divisi 1. Waktu itu membawa GSBC juara kok gak salah. Jadi saat itu kayak gue gak di Jakarta, jadi maafkan mixtape-nya hanya kurang highlight itu saja. Tapi yang pasti Arigi ini adalah salah satu pemain masa depan Indonesia. Gue harapkan Arigi mau melanjutkan karir basketnya sampai ke profesional nanti. Jadi kita doakan saja semua, amin. So guys, langsung aja ke mixtape-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the mixtape.